baik ya. Play ada kalian tuh. Lawan lawannya tuh buang bola. Bola terlepas. Pick up ya. Try ya. Dan saudara Dito. Dan yang kita saksikan saudara, di mana Sparta FC yang menggunakan kostum kebanggaan orange sedang melakukan sesi kepada wasit pengawas yang berada di depan sekretariat ini. Tentunya apa yang menjadi aspirasi Anda pun akan didengar oleh sang wasit pengawas. Mengingat tentunya jalannya pertandingan bisa jadi ada harga tentunya, maka dengan demikian kami ingatkan pula tujuan dari olahraga ini segera dimulai. Mana di sebelah timur dan junior berada di sebelah barat. Penjaga gawang junior FC melakukan tendangan cukup keras, diterima oleh Sparta di sana. Sparta umpan gerakannya dipegang oleh junior. Samping ada Sparta di sana, sang kapten umpan ke tengah untuk junior nomor punggung 16. Tendang senior. Iya saudara, peluit panjang. Bagus sekali junior di sana. Sparta ending saja ke tengah, ada rekannya nomor punggung 3 di sana. Oh, disambut bola oleh junior di sana. Oh, bola dicutik kembali tadi oleh junior punggung 6 di sana. Lawan ter bola nomor 13. Namun terlalu liar bola tadi saudara, sehingga bola pun keluar lapangan. Punggung 1 dari junior FC, lakukanlah tendangan bebasnya. Cukup menghalau bola nomor punggung 10. Cukup bagus bermain oleh junior, masih junior punggung 11. Junior, cukup bagus dibawa oleh Sparta. Namun bola masih terlalu liar tadi, sehingga bola pun keluar lapangan. 4 lawan lebar punggung 11 di sana. Banyak main oleh Sparta. Lambung bola di sana. Sparta handling bola kembali. Junior di sana. Cukup bagus. Apa tadi? Sebuah terjadi kesalahan, namun cukup keras. Junior di sana. Sparta kembali bangun serangan. Dihalau oleh Sparta. Sparta kembali. Apun dihalau oleh para pemain dari Sparta. Terus bayangi oleh dua pemain dari junior. Apa yang terjadi? Masih bukan sebuah pelanggaran. Oh, peluit panjang pun terjadi. Terjadi pun tarik menarik antara junior dan Sparta tadi. Namun kembali bola pun mendarat di kaki dari junior. Kembali lagi bola pun keluar lapangan. Tembak di bawah pagar sebelah barat. Halo, tepuk tangannya mana? Mana pendukung Sparta? Mana pendukung junior? Kepanasan ya? Saya sapa ngotot-ngotot gayanya ya. Oh, kepanasan ya? Dua junior FC! Cuma dua. Mana pendukungnya Sparta FC? Lumayan. Iya, terima kasih. Kembali lagi ke lapangan. Di mana junior sana bagus serangan. Terus ada rekannya di sana, Sparta nomor 3. Kembali Sparta. Ya ampun. Umpan bola sama bagus tadi. Hal dilakukan oleh junior tadi saudara. Ketika berlima enam pemain dari Sparta yang berada di lini pertahanan dari junior FC, di mana kali ini
Pertahanan dari Junior FC tentunya terancam, saudara. Kita saksikan, cukup banyak tendangan. Habis dari Tahara Ju, supporter di sana. Bola pun hanya dibeluk erat oleh para pemain nomor punggung 1 dari Junior FC. Kita saksikan, cukup banyak tendangan. Habis dari Tahara Ju, supporter di sana. Bola pun hanya dibeluk erat. Kita saksikan, cukup banyak tendangan. Habis dari Tahara Ju, supporter di sana. Bola pun hanya dorong. Kita saksikan, cukup banyak tendangan. Habis dari Tahara Ju, supporter di sana. Bola pun hanya dorong. Bola lambung di sana. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Junior, tendangan bebas bagi Sparta. Terus, apa yang terjadi? Kembali bola dikembalikan oleh Junior Sparta pun ala bola cukup lambung di kanan. Di handling saja oleh Junior. Junior di sana cukup bagus umpan. Bangun serangan, Sparta bangun serangan. Kembali bola dihalau dan menyentuh kaki dari Junior. Kembali Sparta di sana. Lakukan eksekusi tendangan penjuru. Kita saksikan main dari Sparta pun sudah berada di lini pertahanan, namun bola masih mendarat di kaki Junior FC. Cukup bagus lemparan tadi, namun bola pun keluar kembali. Bola cukup bagus, kembali main nomor 4 dari Junior FC. Kembali nomor 13, cukup bagus, over ke tengah, over ke tengah. Oh, masih bola mendarat di kaki dari Junior tadi, namun bola di shooting oleh striker dari Sparta, namun cukup melebar, saudara. Sudah dicuri oleh Sparta. Junior nomor punggung 11, Junior ke 11, cari kawan dekatnya dengan nomor punggung 9. Oh, cukup bagus ketembangan dari sana, namun bola di sliding saja oleh Sparta. Kembali Sparta bagus serangan. Apa yang terjadi, saudara? 12, oh, umpan ke samping. Ada lagi nomor punggung dari sana. Kita main oleh Junior. Kembali Sparta, masih Sparta nomor punggung 12. Cukup bagus, namun Junior kembali bangun serangan. Oh, mana ketengah? Ada pemain sebelah kita. Mari kembali. Junior shooting. Cukup keras namun melebar, saudara. Tendangan sudut penjuru pun terjadi. Ini nomor punggung 13. Junior FC lakukan tendangan sudut. Cukup bagus. Lambung bola. Abang tadi. Ada Junior di sana. Hanya Sparta. Kembali Sparta. Junior. Oh, mana kembali. Ada rekannya. Abang. Sehingga hanya menghasilkan kembali tendangan gawang bagi Sparta. Terjatuh bola sebelah pelanggaran, masih berlanjut pertandingan. Nomor punggung 11. Namun bola pun keluar kembali, saudara. Lemparan ke dalam pun terulang. Apa yang terjadi? Masih Junior, masih Junior. Sparta di sana. Apa yang terjadi? Cukup bagus balik. Nomor Sparta nomor 8. Junior. Apa yang terjadi? Bola mutar-mutar di lumpur sana. Kembali Sparta nomor punggung 10. Umpan ke tangan nomor punggung 15. Namun ada Junior di sana. Coba ke samping, nomor punggung 11. Namun mendarat di kaki Sparta. Kembali Sparta bola sebelumnya. Sparta, umpan ke tengah kembali. Sparta, namun bola disapu bersih oleh Junior. Namun bola hanya mantul-mantul saja dan dipeluk saja oleh sang penjaga gawang dari Junior, saudara. Kembali karena dibayang oleh Sparta, umpan balik ada rekannya nomor 11. Sang kapten dari Junior ini, Junior nomor 11, cukup bagus. Masih kocok bola, dibayang oleh Sparta. Umpan terobos. Apa yang kali sprint dilakukan oleh Sparta tadi? Junior sana, Sparta, sap! Sparta lagi, nomor punggung 13, cari kawan, umpan ke tengah nomor punggung 12 di sana. Kembali, apa yang jadi mendarat kaki? Bola di kaki dari Junior. Junior kembali bangun serangan. Junior nomor punggung 11, kapten ini cukup tangguh. Junior kembali Sparta bangun serangan. Junior di sana hanya dicudak-cudik cara bola tadi. Kembali lagi Junior. Junior, namun kembali Sparta pun menyapu bola keluar lapangan. Kembali lagi sebelah di sana, kembali bola pun keluar lapangan. Bagus, saudara.
umpan cadung. Namun sekarang bagus serangan pun dilakukan oleh Superna, cukup bagus. Namun bola muter harus lumpur saudara, kembali masih bangun serangan yang sulit-sulit dari Superna. Lain dari Junior, sapu bola Junior tadi berapa? Kena air, kena endut, kena endut. Dilawan oleh Superna, iya cukup bagus saudara. Ada Junior, Superna kembali kosong di sana, gak ada lawan dari Superna. Dari saudara pelanggaran dilakukan oleh Superna, kartu kuning pun diangkat oleh masih. Ya mohon maaf tadi ada gangguan listrik ya. Di sini pertahanan dari Junior. Junior di sana saudara. Apa kembali lagi gimana Junior mempertahankan dari kedudukannya. Dari serangan-serangan Sparta tentunya tendangan sudut penjuru pun terjadi ulang. Tendangan sudutnya cukup berhasil. Junior di sana. Apa yang terjadi? Kembali terjatuh. Kiper Junior. Apa yang terjadi? Kembali terjatuh. Seperti kembali terserangan Junior. Namun sayang kembali ke samping Junior di sana membungkuk 13. Ada Seperti masih berlanjut pertandingan. Seperti di sana membayang-bayang dari Junior. Apa yang terjadi? Junior kembali. Namun bola disapu saja oleh Seperti saudara. Bola pun keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Junior cukup bagus. Rekannya di sana punggung 13. Bola pun terulang. Lemparan ke dalam bagi Junior kembali nomor punggung 2. Nomor punggung 2 ke lemparan. Cukup bagus. Rekannya di sana ada Sparta terjatuh. Pemain Sparta. Tendangan bebas bagi Sparta saudara. Sang back bangdu nomor punggung cukup keras. Ada nomor 13 di sana. Namun melebar bola tadi saudara. Dalam tentunya saudara. Cukup bagus. Ada rekannya di sana. Sparta pun. Namun bola mendarat di kaki dari Junior kembali di sana. Cukup bagus. Namun kembali mendarat. Iya, Sparta saudara. Tinggal juga tadi masih mendapat kaki dari Junior kembali bola pun di sini lawan pemusnahan di sana oleh kawan sepeda pun ada masih Junior namun dan para pemain dari sepeda siap berada di lini pertahanan dari Junior lagi cukup keras namun bola bagus di lini pertahanan di 16 sana ada selesai di bola pun mereka kembali lagi ngomongkan bola. Junior umpan bola, Junior umpan ke samping rekannya di sana. Sparta menghalangi bolanya, masih membentur badan dari Bek Jalagawa mungkin ke saudara. Pada kali ini akan berhasil Sparta. Cukup bagus saudara. Namun penyelamatan bola sang kiper cukup akurat tadi. Terobos, nomor 89 di sana. Apa yang terjadi? Bola hanya disapu oleh nomor punggung 5 dari Sparta. Terobosan yang cukup bagus tadi saudara. Hanya dibiarkan saja oleh para pemain baik Sparta maupun Junior. Junior di sana masih di Sparta nomor punggung 3. Iya saudara, tendangan bebas bagi Sparta nomor punggung 3. Cukup bagus di sana. Berani kalian berpunggung 12 namun. Dari, kembali lagi. Junior. Apa yang terjadi saudara? Kurang akurat tadi Junior memanfaatkan bom berpunggung 13 tadi. Bola terlalu tinggi melambung di atas mister gawang. Bola pun keluar lapangan. Hanya kembali lagi menghasilkan tendangan gawang bagi Sparta tentunya. Dari, kembali lagi. Dari saudara kurang akurat tadi. Ya, tendangan dari Sparta. Oh,
masih bola cukup mudah diamankan oleh pemain berpunggung satu sang kiper dari Junior FC menimang bola di sana dan di mana merepetkan para pemain dari Sparta tentunya tarik menarik bola dan bulu panjang dibunyikan menandakan sebuah pelanggaran terjadi bagi Junior FC. Tendangan bebas di atas lumpur, bingung dia mencari tempat yang mana yang bisa untuk ditendang bola. Sang kapten berbung 11 dari Junior FC akan melakukan eksekusi tendangan dan kita saksikan ada 1, 2, 3 pemain dari Junior berada di lini krusial dari pertahanan Sparta. Toko bagus, awal bagus, namun pemain mendahului bola, bola pun saat ini dikuasai tangan. Lemparan bagi Junior nomor punggung 11, namun bola mendarat di kepala dari Sparta. Kembali Sparta mengumpul 3 umpan ke samping nomor punggung. Oh, mendarat kembali di Sparta. Sparta kembali bangun serangan nomor punggung 10. Oh, cukup bagus lari Sparta. Ah, malah terjadi peluit panjang dibunyikan. Junior melakukan kesalahan fatal sehingga kembali kartu kuning diberikan oleh wasit. Di mendekati menit 30 menit pertandingan babak pertama, Sparta akan berhasil merobek jala gawang dari Junior FC. Di mana saat ini 5 pemain dari Sparta berada di lini pertahanan. Tuh, masih membentur ke punggung dari pemain Junior tadi. Sampai di sana, ada Sparta di sana. Sparta, kembali, masih ngomong. Cukup bagus, sungguh dramatis bola yang digolkan oleh Sparta tadi, saudara-saudara, di menit ke-31 pertandingan babak pertama ini. Sungguh dramatis, pertahanan yang sungguh tangguh. Sparta pun berhasil meragang dari Junior FC. Masih banyak waktu tentunya bagi Junior FC pun untuk membalas. Sparta masih belum tendang. Sparta belum masih banyak Sparta. Junior di sana, pemain dari Sparta kembali. Ada Sparta akan berpunggung 10. Ya, nomor punggung 10 Sparta. Mungkin kalah berang yang kedua kali ini akan berhasil merobek jalan yang kedua pula. Di handing saja oleh Junior. Sparta kembali. Bola lagi berpunggung 12. Cukup bagus. Apa itu tadi? Hanya ditangkap saja bola tadi dengan cukup manis oleh sang Junior. Di mana masih Junior. Cukup bagus. Namun penyelamatan bola dari Sparta ini tidak ada di sana. Sambil ini hanya satu Junior membayangi umpan kembali ke belakang ada yang berpunggung dari Sparta. Junior umum 11 kembali menguasai bola. Junior umum 11 umpan ke tengah. Namun dari Junior punggung 4 keluar digantikan dengan nomor punggung 12. Iya, penambahan amunisi bas. Lembar tambahan waktu 1 menit saudara. Di mana di lini pertahanan dari Junior FC, para Sparta masih terus berjuang keras untuk menambah poinnya. Nomor punggung 12 di sana Sparta. Dibawa main oleh Junior. Terjadi Sparta. Bukan 12. Junior punggung 3. Punggung 11. Nomor punggung 9 di sana. Kembali lagi. Apa yang terjadi saudara? Tendang saja ke tengah. Tundur dia. Cukup keras. Dibawa main oleh nomor punggung 11. Namun masih cukup mudah ini dari Sparta. Akan lakukan tendangan. Cukup bagus saudara. Sparta di sana. Junior masih menghalangi. Membayang-bayangi para pemain dari Sparta. Sparta di sana.
Betul ke kembali nomor 13. Kembali ulur. Kembali ke tengah. Junior ke sana. Masih apa yang terjadi saudara? Peluit panjang dibunyikan oleh wasit menandakan pertandingan pada sore hari ini telah berakhir di jam kedua babak pertama dengan skor keunggulan sementara 1-0. Kemenangan keunggulan sementara bagi Sparta. Jadwal besok ya, jangan dilewatkan partai terpanas di 32 besar yaitu Cakra Buana. Jangan berhadapan dengan Anugrah FC di jam pertama, sedangkan untuk di jam yang kedua yaitu Garuda Putra yang akan berhadapan dengan Persemari. Di mana Cakra Buana berasal dari Desa Daya Makmur Jalur 18, sedangkan Anugrah FC berasal dari Desa Indrapura, sedangkan Garuda Putra Sudarjo yang mana diikuti pula oleh 6 kecamatan. Di sana nomor 11, nomor 11 junior Bayo, namun kembali disapu bersih oleh sang junior, kembali bola keluar lapangan, namun bola di handing saja oleh junior, kembali lagi terjaga junior. Nomor 11 kapten dari junior kembali tertati-tati, masih kembali nomor 11 junior di sana. Apa yang terjadi di tengah ini? Dua pemain dari Sparta, junior kembali umpan ke tengah membantu pemain dari Sparta, dan hand sepertinya dilakukan oleh Sparta dari saudara. Aku yang awal-awal pertandingan babak kedua ini, junior FC berpunggung 11 akan berhasil merata jalan kawang dan 3-4-5 pemain dari junior. Ya, kau tahu saudara, apa yang terjadi? Jauh sekali, masih kembali lagi bola di heading-heading kecil. Satu pemain junior di sana di lini pertahanan dari Sparta saudara. Nah, Sparta junior di sana, junior ya, kau saudara. Masih bentur kaki dari Sparta tadi. Junior FC akan memperoleh sebuah keunggulan ataupun menyamakan keunggulan. Bola ini dari Nusung. Tujuh junior tadi cukup hanya dipeluk mesra oleh sang kiper dari Sparta. Keunggulan ataupun menyamakan keunggulan. Bola ini dari Nusung. Tujuh junior tadi cukup keunggulan ataupun menyamakan keunggulan. Bola ini dari Nusung. Tujuh junior tadi cukup bola yang ditendang oleh Sparta, masih memberi lagi dari Sparta, kembali umpan ke tengah junior sana. Junior Sparta dengan nomor 8 bagus, serangan cukup krusial saudara, dibayang-bayangi oleh pemain dari junior Sparta pun masih bangun serangan cukup tangguh melewati barang ke dalamnya. Siapa yang tuju ada rakannya di sana Bung 3 cukup 13 di sana, namun tersayang bola membentur kaki. Mungkinkah kali ini akan mengenapa sebuah sebab, namun sayang tadi ternyata bola menyentuh tangan dari Bung 3 Sparta tadi sehingga bola pun
mati handball di tengah baku sebenarnya dapet oleh 3 pemain dari junior di sana. Junior Separta mencuri bola nomor 2 juga cukup bagus pemain yang masih junior ini dari Separta, namun cukup susah sulit untuk dilewati oleh pemain dari junior. Separta kembali bagus umpan ke tengah, namun bola berhenti di lumpur sana. Banyak dari umpan ke samping sana, ada junior Separta di sana. Separta nomor 13 Separta kembali dibayang oleh junior, namun bola terlalu melebar hanya membendarat pula ke bola di kaki dari Separta. Kembali junior umpan ke samping, ada bagiannya nomor 23 junior cukup bagus umpan ke tengah nomor 12 masih junior di sana. Bola Separta bangun serangan, junior di sana dari dorongan pemain dari Separta nomor punggung 8 keluar digantikan dengan nomor punggung 7 junior. Diberikan oleh Separta, junior kembali nomor punggung 12, namun masih cukup sulit melewati pemain dari Separta. Junior ini masih kembali di sana. Terjadi junior nomor punggung 11 cukup berat banget. Apa yang terjadi? Adalah pelanggaran dilakukan oleh Separta dan atas bagi junior. Cukup bagus Separta di sana. Separta, bagus sekali. Ada Separta di sana. Separta bagus sekali. Di bawah oleh junior. 13 mendarat lagi dari. Namun keselamatan masih terjadi untuk junior bawah 11 di sana. Separta kembali. Junior di sana. Iya, terjadi pelanggaran dilakukan oleh junior tadi sang kapten dan dari junior nomor punggung kembali Separta bangun serangan sana. Separta apa yang terjadi saudara, benturan jadi yang dilakukan oleh para pemain kedua kesebelasan ini terjadi. Hampir saja saudara, tendangan yang lambung tadi dilakukan oleh Separta, namun masih cukup tangguh pula sang kiper dari junior menghalau bola dan keluar dari hampir saja. Nomor punggung 3 Separta akan lakukan tendangan penjurunya. Mundur dia, tendang saja ke tengah. Bola kembali lagi ke Separta di sana. Cukup bagus, namun masih melepas bagi junior saudara. Mungkinkah kesempatan di menit ke ini di babak kedua junior akan berhasil menyamakan kedudukan. Cukup bagus, namun cukup tinggi lambung tadi. Nomor punggung 2 bangun serangan, cukup bagus. Tak ada junior sana, hanya Separta dan kiper Separta, sehingga bola hanya diamankan saja dengan mudah oleh sang kiper Separta. Pemain junior sampai Separta di sana, junior umpan ke samping membentur kaki rekannya, namun bola keluar lapangan. Junior lakukan lemparan, lempar saja. Ada nomor 9 di sana. Nomor 9 masih junior. Belum lagi Separta sekarang bayangi. Masih kembali lagi penyelamatan dan di handing saja nomor punggung 14 dari junior, sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Separta nomor punggung 17. Ada junior sana. Separta kembali nomor punggung 3 umpan ke tengah nomor punggung 13 di sana menerima, namun junior di sana umpan ke tengah di handing saja oleh Separta. Kembali bola tengah lah. Membayang-bayangi dari jarak junior ini. Junior kembali. Satu junior. Dua Separta. Junior. Masih junior. Masih junior. Cukup bagus. Sayang bola terhenti di genangan lumpur. Saya sudah menunggu umpan dari WK-nya. Kembali berhubung 15. Separta. Junior. Terjadi kembali pelanggaran dilakukan. Ya. Pelanggaran dilakukan oleh siapa? Mati sang kapten, aku lakukan tendangan. Cukup bagus.
Masih terlalu lambung. Bola tadi lawan ke tendangan. Masih terlalu lambung. Bola tadi. Menerima bola umpan dari Rupiah 13. Namun terlalu. Apit bola pemain. Apa yang terjadi? Pelanggaran terulang bagi Junior FC. 2 di menit ke-25 20-an ini sang gladiatornya mungkinkah dengan masuknya nomor punggung 6 yang menggantikan sang nomor punggung 10 akan memperoleh penambahan kedudukan ataukah sebaliknya. Ya sudahlah, menang oleh Zaki Sparta. Namun mendarat di kaki dari Junior tadi, bola pun bertengah ke lapangan sana. Junior di sana, setorlah belah dari Junior. Namun bola mendarat di kaki dari Junior tadi, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Sparta kembali. Samping rekannya nomor punggung 11. Masih nomor punggung 12 tahun lagi. Ada rekannya 5 rekannya yang berada di lini pertahanan dari Sparta. Ini saja nomor punggung 13 tadi. Namun bola-bola masih ending-endingan sehingga bola benahnya keluar dari lapangan. Lebar ke dalam kembali untuk Junior. Junior di sana nomor punggung 11 sang kapten Koko Bagi mengamankan bola. Bola masih menggelinding-gelinding di atas lumpur saudara sehingga iya cukup bagus umpan tadi tembakan Junior di sana. Namun sayang sekali saudara, peluang masih dari Junior tadi masih terbendung oleh para pemain belakang dari Sparta sehingga peluang hanyalah menjadi sebuah kenangan tentunya. Ayo terjadi kemelut di sana. Tadi kotak korek bola. Masih kembali lagi. Perebutan bola di sana terjadi. Namun Junior masih mengungguli. Sparta. Ayo tadi shooting. Namun sayang sekali bola tadi. Kembali dari Junior di sana. Sparta masih menghalangi kembali. Sparta. Oh, bang katanya. Junior kembali. Junior di sana. Nomor 3. Mengejar bola. Junior kembali. Sparta di sana. Masih Junior bagus serangan. Namun melebar sekali bola. Menyentuh kaki dari Sparta. Bagus serangan kembali dari Junior di mana? Junior kembali. Iya. Kembali lagi siapa yang nendang bola? Hampir 20 pemain di sana. Cukup sulit bagi saya menyampaikan di mana. Kembali saat ini bola keluar. Junior bisa kembali. Tambahan waktu 2 menit saudara. Masih Junior di sana. Pergerakan dari Sparta. Junior selamatkan bola. Tendang saja ke samping. Sparta. Junior di sana. Sparta kembali, umpan ke tengah. Junior di sana, bawa 7. Pengaman bola cukup bagus. Sparta kembali, sang kapten. Jadi ini berlangsung sebelah kanan. Dari Sparta, apa dari cukup keras nomor 2 itu dari Junior. Namun, iya saudara-saudara, peluit panjang telah dibunyikan oleh wasit menandakan pertandingan di jam kedua ini. Di babak kedua juga sudah usai dengan keunggulan atas dengan keunggulan 1-0 bagi Sparta atas lawannya yaitu Junior, di mana pertandingan di babak kedua sudah usai dan